Krisdayanti mengunggah potret langka yang membuatnya sangat bahagia. Dia pose di tengah-tengah antara suaminya Raul Lemos dan putranya Azriel Hermansyah. Momen itu diabadikan saat mereka hadir ke acara Mi Toni kehamilan kedua Aurel Hermansyah. Kocaknya, Krisdayanti malah membahas soal Sio di caption postingannya yang malah menyebut kalau Raul dan Azriel tak akur. Konon katanya perhitungan Sio anjing kelahiran 1970 dengan Sio naga kelahiran 2000 katanya kurang cocok dan gak akur. Kalau di tengahnya ada Sio kelinci gimana ya? Pasti selaras dong, tulis Tifa yang akrab disapa KD ini. Lebih membahagiakan lagi karena foto itu diambil oleh calon mantunya Sarah Pensel yang diketahui adalah pacar Azriel. Di kolom komentar, Krisdayanti diprotes suaminya. Raul Lemos menyebut apa yang dituliskan KD hanyalah mitos. Raul menegaskan kalau hubungannya dengan Azriel sangat baik. Mereka bahkan selalu menyambung ketika ngobrol. Hahaha, enggak ah. Doben at Krisdayanti Lemos, lucu dan ngawur aja. Wong Ziel sama aku harmonis aja dan setiap ketemu ngobrol nyambung. Nah, kalau cocok gimana semua naga laki-laki dari Ziel, Tila dan Kellen, hehehe. Itu mitos sayangku, kata Raul. Krisdayanti pun mengiyakan suaminya dan apa yang ditulis hanyalah mitos. Iya, mitos, konon katanya, haha. Terima kasih sayang, semua kena kedopen ya, balas kade. Banyak netizen yang senang melihat potret harmonis Raul Lemos dan Azriel Hermansyah ini. Masya Allah, Mimi terharu, komentar netizen. Akur, tenang, aman, damai, sejahtera. Sentosa untuk The Lemos, The Hermansyah, The Atta, dan Halilintar, harap netizen. Seperti diketahui, sebelum menikah dengan Atta Halilintar, hubungan antara Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah dengan Krisdayanti dan Raul Lemos kurang harmonis. Mereka bahkan sering saling sindir di sosial media hingga bikin publik heboh. Namun kondisi sudah berubah setelah hadirnya Atta Halilintar. Ditambah lagi adanya cucu mereka, Aminah Hana Nurhatta, yang semakin mempererat hubungan kekeluargaan mereka dan melupakan masa lalu yang kelam dulu.